Ya, selamat sore. Kembali lagi kita bersama Wipres ID Channel. Kali ini kita akan unboxing paketan dari Tokopedia. Kita lihat apakah ini. Kemarin baru pesan dari Tokopedia. Pesan kupingan Ereking New 2007-2008. Tuh. Kuping lampu depan kanan kiri Ereking New 2007-2008. Kupingan di sini yang dimaksud adalah kupingan lampu sein. Nah, kita akan mengganti lampu kupingan lampu sein Ereking yang admin miliki dulu itu 2004 seperti ini. Ini kupingan lama yang lubangnya bulat dengan diganti dengan kupingan Ereking tahun 2008 atau Ereking New karena admin akan rencananya ke depan akan merestorasi Ereking yang biru itu menjadi Ereking 2008. Tetapi ya butuh waktu lama. Nah, ini admin pesen kupingan Ereking New dulu buat sementara dikumpul-kumpulkan dulu spare partnya, nanti disatukan kalau udah terkumpul. Nah, saya pesan ini dari Raja Wali Motor. Saya pesan dari dealer resmi nih, dari bengkel resmi. Saya sendiri kemarin pesan ke daerah tempat admin tinggal, tapi ternyata harus tunggu 1 bulan. Karena stok di Jakarta itu habis, admin sendiri posisinya sekarang di Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, karena buru-buru pengen dapat ini kupingan, maka saya sendiri cari kemarin di Tokopedia, dan ternyata dapat kupingan Ereking New ini dengan harga sama seperti di katalog 166.000, tetapi di sini bedanya kalau kita pesan di bengkel resmi itu kita tidak terkena ongkos kirim, tetapi karena saya memakai pihak ketiga yaitu Tokopedia, beli di Raja Wali Motor di Bogor ini jadi kena ongkir 27.000. Mari kita buka isinya seperti apa. Yang di sini packingnya cukup aman, meskipun sebenarnya nggak usah di packing kertas juga aman, soalnya smart PC lebih kuat. Nah, ini dalamnya seperti ini. Kita dapat, nah ini dia kupingan original, 2 buah kupingan original Ereking 2008 atau Ereking New. Kenapa saya membeli kupingan ini? Karena tadi untuk restorasi Ereking menjadi Ereking New. Karena bracket yang lama atau kupingan yang lama itu bulat, sedangkan Ereking New itu memakai sein fiction yang lubangnya itu tidak sama. Nanti kita coba buka. Nah, jadi di Ereking New 2008 itu lubangnya seperti ini ya. Bisa kita lihat kan? Lubangnya beda. Ini yang 2004 milik saya Ereking lamanya. Dan ini penggantinya Ereking 2008. Saya tidak mengganti bracket utamanya karena bracketnya sama dengan 2004. Saya hanya mengganti kupingannya aja yang diganti menjadi Ereking 2008. Sebenarnya saya juga sudah memasang sein fiction atau sein Ereking 2008 di Ereking saya 2004, tetapi masih menggunakan kupingan fiction lama dan itu terlihat tidak bagus, jadi saya ganti yang asli kupingan Ereking 2008. Ya, ini ternyata berat juga, asli ini, asli Ereking, asli Yamaha dengan kode 3KAF313101. Nah, ini harganya sepasang ini 100, harganya ini 166.000 dengan ongkos kirim 27.000. Kemarin beri di Tokopedia ya. Datangnya cukup sesuai lah dengan reguler sini. Reguler ini 3 hari datang. Dan ini kita buka yang satu lagi. Kupingan Ereking New ya. Ini kodenya ya. 3KA. Ini seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak beli di bengkel resmi meskipun bisa pesan. Karena itu tadi stoknya habis di Jakarta dan harus nunggu, katanya bisa dibuatkan tapi harus nunggu 1 bulan katanya, kata mbak-mbaknya.
yang jual apa adminnya spare part itu. Nah ini dia, mulus sekali Chrome-nya. Ini adalah kupingan Eric King 2008 yang bakal mengganti kupingan Vixen atau yang sebelumnya menggunakan kupingan yang orinya dari 2004. Ini sudah dipotong sama bracket platnya. Ini kupingan Eric King 2004. Oke, cukup sekian unboxing kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar. Dan kalian juga bisa bertanya-tanya di komentar itu. Saya ingin unboxing apa lagi. Jika saya mempunyai dananya, saya akan unboxing lagi. Silakan request mau unboxing apa, knalpot atau apa, silakan. Oke, cukup sekian dari saya sebagai admin Wipras ID Channel. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, share ke teman-teman kalian via sosmed kalian, dan yang paling utama itu subscribe ke channel Wipras ID. Tunggu video-video berikutnya dari Wipras ID Channel. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.